kita merasa takdir kita tidak baik, tidak mudah, dan tidak seindah yang lain atau seindah drama, apalagi drama Korea. Cie kakak, drama Korea. Mereka pacaran. Lanjut ya. Sama ayang. Mungkin sama ayang. Lanjut deh Kim, jangan ayang-ayangan Kim. Main ayang-ayang nanti ya Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video kami sampai habis ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dari kita
merasa mengapa takdir kita seperti ini, menyedihkan, sulit, terakhir miskin, jelek, dan sebagainya. Betul nggak, Ais? Betul sekali, kakak. Mengapa tidak terakhir dari keluarga kaya, bahagia, dan sebagainya? Seperti itu kan, kakak? Iya, Ais. Banyak gejolak dan pertanyaan yang timbul dari dalam hati. Mengapa? Apalagi drama Korea. Cie kakak, drama Korea. Ada pacaran. Lanjut ya. Sama ayang. Dan Kim tak punya ayang. Lanjut deh Kim, jangan ayang-ayangan Kim. Main ayang-ayang nanti ya Kim. Kita ada pasti pusi tuh kita ngobrol. Seperti apa yang kita mau akan selalu terwujud, atau hidup yang tak terlalu menyedihkan dan mudah. Masalah yang tak sulit dan rumit selalu dapat diatasi dan berakhir bahagia. Aku gak paham sih yang kakak Elsa bicarakan. Makanya dengerin dulu sampai habis ya, Ais. Rasa tidak terima seperti inilah yang akan menggerogoti hati kita dan membuat kita lupa akan sebuah hakikat dari takdir Tuhan. Walau kita tahu makna dari takdir itu sendiri, ini akan menjadi penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan, yaitu penyakit tidak bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Betul gak teman-teman? Komen di bawah teman-teman ya. Lanjut apa nih kakak? Lanjut apa ya Kim? Kim sih mungkin tahu nih teman-teman. Maaf aku keruyuk teman-teman. Aku lanjut teman-teman ya. Kita berpikir secara perlahan, mengapa Tuhan berikan kita takdir yang seperti ini? Walau kita tahu bahwa seperti firman Tuhan, yaitu pada batu kimchi batu. Lanjutin kakak. Baik, aku lanjutin ya. Tadi sampai mana ya teman-teman ya? Tanpa kita berpikir secara perlahan, mengapa Tuhan berikan kita takdir yang seperti ini? Walau kita tahu bahwa seperti firman Tuhan, yaitu Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Betul nggak teman-teman? Namun banyak dari kita yang tetap merasa dan menganggap seperti hidupku begitu tidak adil. Iya, kakak betul sekali itu kakak. Banyak dari kita manusia yang tidak menerima dan mensyukuri takdir, dan bahkan melawan takdir dengan berbagai tindakan. Betul gak teman-teman? Komen di bawah teman-teman ya. Seperti tindakan membenci Tuhan dengan tidak taat menjalankan segala perintahnya, membebani orang-orang sekitarnya, berbuat semaunya sendiri, membenci hidupnya, bahkan merusak dirinya dengan berbagai ekspresi. Inilah beberapa fenomena dari bentuk protes terhadap takdirnya yang saat ini. Iya, itu termasuk juga Kim, karena tidak mensyukuri takdir Kim. Fenomena dari bentuk protes terhadap takdirnya yang saat ini sudah banyak terjadi di sekeliling kita teman-teman. Kimchi batuk terus ya Kimchi ya. Makanya jangan banyak minum es Kim, jadinya batuk deh Kim. Lanjut apa kakak Elsa? Lanjut ya. Sama Pak Amir. Lanjut teman-teman ya. Sesungguhnya jika kita mengimani takdir Tuhan
kita tahu dan menyadari bahwa takdir yang Tuhan berikan dan tetapkan kepada kita semua adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada kalanya kita tidak menyadari atau belum menyadarinya, Kakak. Tapi suatu saat nanti pasti kita akan menyadarinya. Iya, betul sekali, Ais. Sadarilah bahwa Tuhan sangat bermurah dan penyayang umatnya. Betul gak, teman-teman? Iya. Kok enggak sih, Tin? Iya. Betul, Tin? Iya. Lanjut, teman-teman, ya. Ini Elsanya ngomongnya panjang lebar, teman-teman, ya. Semoga mudah dipahami. Semoga bisa dipahami, huh? Teman-teman. Sadarilah bahwa hidup kita juga bahagia dan tidak seluruhnya suram loh, teman-teman. Belajarlah bersyukur atas apa yang telah kita miliki dan yang telah Tuhan berikan kepada kita menjadi milik kita. Semoga kita semua dapat belajar menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat dan takdir Tuhan. Emang terusannya di media sosial ada?